kangen sama ngebut-kebutan euy. Rafael? Reva, bisa ngobrol sebentar? Rafael, lo ngapain kesini? Gue mau minta sama lo untuk lo batalin rencana lo ke Aussie. Lo tau dari mana? Apa Amanda cerita sama lo soal gue mau pergi ke Aussie? Iya, Amanda yang cerita sama lo. Tapi lo jangan marah sama dia, karena gue yang ngedesak. Dia juga khawatir sama lo, Val. Gue juga pengen bantu cari solusi buat masalah ini. Nggak ada solusi lain, Val. Kadean itu butuh pertolongan psikiater. Dan dia butuh itu secepatnya. Dia harus berobat. Gue juga nggak mau ngeliat kadean terpuruk mulu. Jadi kadean ke Aussie untuk berobat, ya? Iya. Ada psikiater di sana yang bisa bantu ngobatin dia. Terus kenapa lu juga harus tinggal di sana? Lu kan bisa tetap tinggal di sini. Biar Dean diantar sama keluarga. Kalau memang harus, ya bisa aja lu antar dia dulu, terus lu balik lagi ke Jakarta. Gak bisa, Val. Kalau gue tetap di sini, gue yakin Kak Dean pasti terus kepikiran soal Boy. Karena dendam Kak Dean terhadap Boy itu gak akan pernah selesai. Karena dia tahu gue masih berhubungan sama Boy di sini. Beda ceritanya kalau gue ikut kadean ke Aussie. Pasti hubungan kita berdua akan terputus sama Boy. Reva, Boy, adik gue, dia cinta banget sama lo. Dan gue juga cinta banget sama dia, Fa. Berat banget buat gue ngambil keputusan kayak gini. Tapi emang gak ada jalan lain, ini satu-satunya jalan keluar. Emangnya lo mau ngeliat Boy terus-terusan diserang sama kadean? Enggak kan? Ini buat apa, Fa? Gue minta tolong sama lo. Tolong kasih itu ke Boy ya. Dan gue minta tolong sampaikan ke Boy permintaan maaf gue karena gue harus pergi. Dan tolong bilangin juga sama Boy kalau momen-momen gue bareng sama dia adalah momen-momen yang sangat indah dan pasti akan selalu gue kenang. Tolong kasih tahu ke dia juga buat jaga diri baik-baik. Dan jangan sampai dia terpuruk karena kepergian gue. Kalau kita jodoh, semoga nanti kita akan ketemu lagi. Reva, apa lo gak bisa bilang sendiri sama dia? Dia pasti senang. Lo gak bakal sanggup, Fel. Semalam aja gue pisah sama dia dan gue gak bisa nahan nangis. Oke. Yaudah kalau gitu gue mau nenangin diri dulu ya. Gue gak mau kadean sama papa ngeliat gue sedih. Gak ada jalan lain, sekarang gue harus ngomong ke Pak Benny. Mumpung dia masih dalam rumah sakit. Semoga Pak Benny mau mengubah keputusan mereka. Aduh, buset deh. Siapa sih yang geber-geber motor gue? Papa? Anak Abah yang cakep pasti udah mau berangkat kuliah. Hayu. Abah anterin? Iya, Pak. Pak, Pak, Pak. Abah aja, Abah. Iya, Bah. Iya, Pak. Tapi Papa ngapain geber-geber motor aku? Ya,
marasin motor atuh. Sekalian abah teh mau ngecek mesinnya tuh kumaha gitu. Papahku yang ganteng. Mesinnya baik-baik aja kok, malah aku rajin banget buat servisin sepinki. Ya bagus atuh kalau begitu mah, ya. Abah juga udah kangen sama kebut-kebutan. Yuk. Apa? Yuk apa? Ya kebut-kebutan. Kita ke kampus, diantar, dibonceng sama abah. Ya? Bah, jangan, aku bisa sendiri kok. Abah juga sekalian pengen kenalan sama temen-temennya Neng. Papa, jangan kayak gitu dong, Pak. Aku kan malu diantarin sama papa ke kampus. Kenapa tuh Neng malu sama abah? Abah emangnya jelek? Huh? Abah teh orang-orang bilang katanya abah tuh paling ganteng se-Amsterdam. Iya, emang papa tuh ganteng banget. Iya. Tapi bukan kayak gitu maksudnya. Maksud Raya nih ya, kalau papa mau kenalan sama teman-teman Raya, itu gampang. Nanti Raya tinggal panggil satu kampus tuh kalau perlu ke rumah biar kenalan sama papa. Atuh kelamaan, Neng. Udah ayo naik, gak baik ngomong ah. Aduh, Pak, please, Pak. Kan aku udah gede, masa dianterin sama papa sih ke kampus? Udah, kelamaan. Lagi. Pak, please. Kalau perlu, aku naik mobil aja deh. Plus, please, plus, please. Emangnya kalau diantar sama abah tuh gak pernah mau, kenapa? Kamu kalau diantar semalam tuh sama si siapa, Borokokok? Langsung semangat. Namanya Mondi, Pak. Bukan si Borokokok. Ting lah, Mondi-Mondi. Pokoknya abah mah taunya eta si Borokokok. Emang kenapa sih, Pak? Kayak papa gak pernah muda aja deh. Udah, ayo. Tong lo bateng omong. Lu penting, jalan ke kampus sama abah. Kacamatanya, abah. Iya, Pak. Kacamatanya dilepas dulu, baru dipakai. Kirain teh kacamatanya hilang. It's up here. Kangen sama ngebut-kebutan, eh. Pelan-pelan, Pak, jangan ngebut. Iya, tenang. Mon. Ngelap-ngelap aja lu. Lu kenapa gak ke Raya nih? Hah? Kayaknya enggak, Yan. Bokapnya Raya galak. Yang ada gue udah ajakin berantem lagi kayak kemarin. Atau gak gini aja, Mon. Lu tuh ikutin caranya Kong Jamil. Kong Jamil tuh katanya dia mau bawa martabak sekalian gerobaknya, sekalian yang jual buat ngeluluhin hati calon mertuanya. Mas kalian dia mau ngasih mobil katanya. Coba deh. Eh, lu bisa gak? Gak usah bawa bongkong gue mulu. Ada perkara aja lu kayaknya sama gue lu. Bahas Kong Jamil lagi, Kong Jamil lagi. Sehari gak ngomong Kong Jamil bisa gak? Lagian juga secepatnya gue bakal cari jodoh buat Kong Jamil. Buat jadi nenek gue. Yang jelas bukan Mika orangnya. Habis gimana, Yan? Soal Kong Jamil, lu dan Mika tuh trending topik ibarat kata sosial media mah. Lagian nih, gitu dong. Lu tuh emang harus gercep. Lu cariin tuh calon jodoh baru buat Kong lu. Jangan sampai nih beneran kejadian tuh Mika. Lu panggil nenek, bukan bebek lagi. Lucu lagi. Ini bro main macam apaan? Temennya mau ditikung mangkongnya sendiri malah ketawain bukannya ngebantuin lo ya. Dah stop ngebahas Kong Jamil. Tenang aja lo, secepatnya gua bakal cari jodoh buat Kong Jamil. Selesai!